Selamat pagi kenyataan. Oke Lur, kali ini kita mau ngopi. Ini jam 7 pagi, harinya Minggu. Kita ngopi di langganan saya, warung kopinya namanya Bu Sukarti. Tuh lokasinya di Bangkok, Desa Bangkok, Kecamatan Gurak, Kabupaten Gede. Ayo langsung ya, ikutin terus. Ini kopinya nyelap ya mbak tenang? Nggih, nyelap ya mbak. Mulai ini sabian kopi tahun kapan? 2011, pensiun di Gudang. Oh pensiunan? Nggih. Pensiun 2011. Oh, mak takarane kopi susu itu. Takarane nggih niki gedise sak sendok. Nggih to, terus niki susune sak set. Mengke kopine nggih sak sendok. Bukake jam pinten to, Mak? Kula bukake 5:30. Sampai jam setengah. Nggih. Niki masuk desa pundi to? Bangkok. Oh, Bangkok. Bangkok juga. Lho, enake suasana ngopi nek pedesaan itu akrab karo wong-wong. Apa nek sing enggak kita kenal. Di sini aku mau nge-review jajal kopi susu nih. Sebenarnya aku udah lama ngopi di gini. Terus mau ngoten apa? Terus kita coba ke dalam. Yuk. Eh. Ya, ini lagi itu. Lagi nganu. Nah. Lho. Iku lho titiknya perpaduan nih. Sekret. Kopi, susu, banyu. Mari kita. Titik ya apa bahasa ini? Aduh. Paduan kopi ini sama susu gula. Mimi kopi susu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, enak. Wajib yang gini, tenang. Ini rekomendasi gue. Udah lali udut ya. Cuma mau aku urung gak udut ya. Kopi susu tok. Jadi kopi ini ki pas nih perpaduan. Terus gua wajib ke sini. Gak utuh tak jalannya dek ini. Kalian tahu lah maksud. Warung kopi di desa memiliki suasana yang berbeda. Baik dari segi kenangannya, racikan kopinya, pemandangannya dan kehangatan obrolannya. Apalagi racikan kopi dengan ciri khas rasanya yang amat autentik. Warung kopi Bu Sukarti ini amat unik. Spesial racikan minuman kopi susunya. Jadi di sini yang aku favoritin tuh kopi susunya. Oh iya, tak lupa dengan kudapan makanan khas desa. Ada gorengan, kerupuk, sate bekicot, sama nasi pecel. Perpaduan komposisinya amatlah serasi. Ngobrol di warung kopi, suasana desa begini tuh kayak beban kehidupan hilang gitu aja. Apalagi bisa menjadi diri sendiri, tak meribetkan outfit yang harus dipakai. Ya oke. Oh ya, kalau kesini tuh kalian ambil arah ke pertigaan Pasar Bangkok. Terus ke selatan, nanti ada warung kopi, sebelahnya ada pohon kersen. Ada tulisannya warung kopi Bu Sukarti. Harganya kopi susu mulai Rp5.000, kalau kopi hitam Rp3.000.
ada rokok utilannya juga. Jadi tenang, nggak usah khawatir, di sini tuh lengkap. Makasih juga untuk teman-teman yang sudah setia menonton konten-konten ini. Saya ucapkan sehat selalu. Bendinten Pak, ngopi nih. Iya, bendinten. Makanya yang gini. Bendinten, gini kan? Kulah, kan? Bukan meski, kulah. Oler, sampai ketemu di perjalanan warung kopi selanjutnya.